Assalamualaikum guys, selamat datang ke channel saya, channel Jamilul Usub. Kali ini saya merakam di lapangan terbang antarabangsa Kuching ke Medan Hamidah. Tempoh perjalanan dari lapangan terbang antarabangsa Kuching ke Medan Hamidah mengambil masa selama 22 minit. Rakaman ini dibuat bertarikh 20 Februari 2023 pada jam 5.30 petang. Di hadapan sebelah kiri jalan ini adalah Bangsa Puri. Di kawasan ini juga terdapat bangunan-bangunan dan pasar-pasar yang telah dibina dan juga mempunyai perumahan. Di hadapan ini nanti terdapat pergulatan di mana akan menuju ke kawasan BDC, Stutong dan Samarahan. Untuk menuju ke BDC di sebelah kiri, untuk di sebelah kanan menuju ke Samarahan dan di hadapan nanti adalah Stutong. Ini adalah jalan menuju ke BDC sebelah kiri dan di hadapan saya ini nanti menuju ke Stutong. Di hadapan sebelah kanan saya ini adalah terdapat 1PJ, bangunan di mana terdapat penjualan aksesori komputer dan sebagainya. Itu adalah bangunan 1PJ. Di hadapan jalan ini mempunyai traffic light di mana di sebelah kiri ini nanti mempunyai jalan menuju ke Bandaraya Kuching. Sebelum menuju ke Bandaraya Kuching,
satu shopping komplek di antara yang popular di Bandaraya Kuching, iaitu Metro City. Jalan ini juga menuju ke Kota Semarahan, Pending dan Tebuan Jaya. Di hadapan sebelah kiri ini adalah Pasar Situng, di mana tumpuan orang ramai untuk membeli barangan basah, barangan kering dan sebagainya. Ini adalah Pasar Situng, dan di sebelah ini adalah bangunan-bangunan yang terdapat menjual pelbagai barangan runcit, beng dan sebagainya. Di hadapan ini pula mempunyai bulatan, iaitu menuju ke sebelah kiri ini adalah Tebuan Jaya. Di hadapan ini nanti Pending dan sebelah kanan nanti adalah Kota Semarahan. Untuk menuju ke Tebuan Jaya ataupun di sebelah kiri ini nanti mempunyai pasar-pasar seperti bank, kedai runcit dan sebagainya. Dan juga jalan sebelah kiri ini menuju ke shopping complex Viva City. Dan di hadapan saya ini adalah jalan menuju ke Kampung Tebuan Melayu dan juga ke Pending. Di hadapan sebelah kiri ini adalah Kompleks Perumahan Polis Tebuan Jaya, dan jalan kawasan ini dipaik pulih. Jalan ini juga menuju ke Muara Tebuan, Samajaya dan Free Industrial Zone. Di hadapan ini nanti di sebelah kanan adalah Asrama Sakura. Hadapan sebelah kanan saya ini adalah Balai Bomba Tebuan, manakala di hadapan sebelah kanan saya ini pula adalah SMK Sri Setia. Nah, ini adalah SMK Sri Setia. Untuk ke Tebuan, ke Kampung Tebuan Melayu, di hadapan ini nanti ada traffic light Kampung Tebuan Melayu menuju ke sebelah kiri. Nah, ini adalah Kampung Tebuan Melayu. Thank you.
Di hadapan ini menuju ke Pending Seafood Center dan di sebelah kiri ini menuju ke pusat Bandaraya Kuching dan juga menuju ke Medan Hamidah. Hadapan jalan ini mempunyai kedai di mana di sebelah kiri ini nanti menuju ke lapangan terbang antarabangsa Kuching. Di sebelah kanan ini nanti menuju ke Borneo Convention Center Kuching. Di hadapan ini menuju ke Bintawa ataupun Petra Jaya. Di hadapan sebelah kiri ini adalah kawasan Pasar Pending. Di hadapan simpang jalan ini juga menuju ke Puspakom dan di hadapan itu mempunyai traffic light. Jalan ini menuju ke Petra Jaya, Bintawa dan menuju ke pusat Bandaraya Kuching. Ini adalah Jambatan Bintawa dan diharapkan jambatan ini nanti sebelah kiri mempunyai perkampungan Melayu antaranya Kampung Bintawa, Kampung Palimaseman, Kampung Gersik, Kampung Boyan dan sebagainya.
mana menuju sebelah kiri ini adalah Kampung Boyan, dan di hadapan lurus ini nanti menuju ke Dewan Undangan Negeri dan Jalan Demak. Kita akan menuju ke Jalan Demak untuk destinasi rakaman ini, iaitu ke Medan Hamidah. Di hadapan sebelah kiri ini menuju ke Dewan Undangan Negeri, dan kita akan menuju ke Jalan Demak di hadapan ini. Sebelum kita sampai ke kawasan Medan Hamidah, kita akan melalui Pasaraya Maiden Petrajaya, iaitu di sebelah kiri ini, dan di sebelah kanan ini adalah Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Abang Haji Openg. Ini adalah tadi di mana sekolah SMK Tun Abang Haji Openg. Dan di sebelah kiri ini terdapat perumahan-perumahan baru dan lama yang baru dibina. Hadapan sebelah kiri ini mempunyai gelanggang tenis. Okay guys, ini adalah kawasan di hadapan ini nanti adalah kawasan Medan Hamidah. Sampai di sini saja untuk rakaman saya dari lapangan terbang antarabangsa Kuching ke Medan Hamidah. Berjumpa kita kembali ke rakaman saya yang seterusnya. Jangan lupa like, subscribe, share dan komen. Assalamualaikum. Terima kasih.